Ricky. Oh ya. Selamat ya, sampai tujuan. Ya. Terima kasih, terima kasih. Kelihatan kan? Kelihatan. Tujuan ya. Terus aja. Wih, kok kedingin? Dingin cuy. Hah? Lepas nanti hilang. Aku pernah kehilangan sarung di Semeru. Sadar naik-naik sarungnya hilang. Ih, jangan ih. Ih, bau. Jangan kasih tahu si Adin itu. Hai. Jangan sih. Jadi di. Iya. Belum jatuh kok. Ya Allah, jangan gitu. Gue pakai sepatu rasanya. Kenapa masih seru lagi ceritanya? Banyak pengalaman. Pengalaman apa yang juga? Udah nyampe kemana-mana, Rinjani. Rinjani lah, itu adanya di Lombok Timur. Kita kan pelabuhan adanya di Lombok Barat. Berarti muter dia. Naik motor berdua cuy. Masa ho? Bukan. Ya ada orang lewat, kita ho, kita mau ke situ. Pelan-pelan aja. Gak enak amat pakai sepatu ya, turun. Iya dah. Kira enak. Enakan pakai sendal loh. Iya dah. Ntar beli sendal aja lah. Sendal pengen sepatu. Sepatu tuh buat jalan-jalan aja sih. Keren-kerenan. Berawak buat yang rata. Buat naik. Kalau turun pakai sendal. Nah itu. Kayaknya terlalu tinggi, harusnya yang pendek aja. Tetapi modelnya model gunung. Iya. Tahu? Bukan. Turun ganti. Apanya? Iya, jantungnya juga, bukan hatinya yang deg-deg, jantungnya. Dipacu jantungnya. Tadi ada yang nanya lagi nih, rata itu pasir doang itu. Gimana? Mas Ahong. Mas Ahong. Ahong. Kenapa sih masih kecemas ya? Iyalah. Udah bawa cewek. Ceweknya empat lagi. Kayak main apa gimana? Menstruasi. Mewah. Kayaknya gimana sih dia mau gitu? Bahasanya gimana sih itu? Baru naik menstruasi. Oke, kalau lagi mau kan sakit. Sakitnya bukan main tau, katanya. Iya, pakai jungle-jungle segala lagi. Loh, nanti tanya sama siapa? Tanya dong. Pasang. Katanya di batu-batu itu. Pasang. Bukan. Enak ya? Enak sih itu kayaknya tadi. Sama Iting. Iku ya? Bukan. Salam. Gua jadi leader ya? Kok masih pada naik semua sih? Orang di sini dingin, remnya juga enggak enak. Putuk sihur mah buat keluarga tuh. Enak. Di bawah. Nanti kapan-kapan startnya dari jam 12 ya. Siang biar dapat senja. Belum kesampaian dapat senja kamu. Walaupun ada juga nanti banyak banget sebenarnya. Banyak apa? Enggak, lihat cuaca lah. Tadi kan emang dari bawah kelihatan agak mendung-mendung gitu. Mas Ahong. Eh. Tonton kilang muncak itu yang mengatakan. Sentimeter, 5 cm.
dia kan bingung nyampe puncak. Ngapain saya di puncak gitu? Karena dia belum menemukan esensinya mendaki. Iya. Sub apa sub? Substansi apa? Substansi. Evolusi. Ini gue buat video nih. Perjalanan turun dari puncak Pawitra. Turun jam berapa sih? Dia tuh yakin ada temen-temennya. Enggak, maksudnya gini, dia ketemu di jalan sama enggak barengan aja gitu dari awal gitu. Ya kalau cuma pakai sama pasangan ya kayak ya kan enggak yang semua bertemu itu harus berhenti. Dia stres, Bang. Gua tadi bilang dia kayak tadi loh, Adi pas yang pertama itu tuh. Mas Ahong. Enggak ada orang, mungkin enggak ketemu di sana mungkin. Habis ini? Ayo. Ayo. Ini aku gak ada celana dalam bolong. Gak apa-apa pulangnya pakai celana ini. Masa pakai celana dalam pemandian air panas yang kecil tuh? Hah? Kecil, ya? Iya. Lewatnya mana? Kalau ini lututnya yang diadu nih, dari jantungnya, yang lututnya. Mas Ahong, gak ketemu udah dia. Senternya ada dua. Kalau gerak mah gak dingin. Berhenti aja. Rasa dinginnya. Itu dah, Mas Ahong. Malam 17-an nih. Malam 17-an nih, dulu tuh Bung Karno tuh hafalan itu tau. Proklamasi. Enggak dihafal tadi. Itu dah, ini tadi jalan gini. Tuh.
Situ-situ. Ini batu nih. Bukan ya? Nih, kalau mau tahu nih ekstrimnya Gunung Penanggungan. Enggak nih, enggak ekstrim. Ekstrim nih. Ayo bentar lagi. Ya, suram amat nih. Ini bukan kemiringan ini. Udah vertikal nih. Ini batu. Nggak lewat berarti. Itu curut dari mana ya? Dari puncak. Pertanyaannya makan apa lagi nih? Kalau makan tumbuh-tumbuhan sih masih bisa. Pertanyaan dia bisa sampai puncak. Coba naiknya gimana? Masih ada yang ada bawa curut dari bawah ke atas. Makan mah curut bisa makan tanah, cacing, serangga. Pertanyaan bisa sampai puncak dia ndaki juga kah? Sejenis tikus. Udah mulai loyo ya. Bentar ya. Angkelnya. Itu doping ya, Dik. Iya. Oh, apa? Simbrin. Timirin. Aspirin ya, aspirin. Itu doping buat otot-otot biar terus berpacu. Iya, enggak pernah capek. Itu mah doping buat apa? Doping yang dipakai atlet-atlet sih. Iya. Biar dia kuat tanding. Oh, berarti kalau misalkan pakai
Pakai apa? Malam gitu. Ya enggak tidur ya. Ya malam. Tadi kan ada Hemaviton ya. Fatigon. Rating deng juga. Rating deng buat badan. Pernah ada siapa ya pernah cerita ke gua? Yang tanding tarung silat pakai kerating deng, setiap mau tanding pakai kerating deng sampai final, pas mau final mati overdosis kerating deng. Iya masa kerating deng overdosis? Iya sekali minum dua tarung kan dia pesilat gitu. Ada yang cerita sama gue nggak tau teman siapa? Babe gue apa namanya? Nyepir. Pakai kerating deng kan? Ini biar nggak ngantuk. Bermalek makan. Jadi terus ini pernya udah nggak ngeper lagi. Iya. Sering ngeper. Gak balik lagi. Bentar lagi guys, langsung lewatin batu. Masa ho? Udah lewat. Hah? Iya. Itu siapa? Itu jauh dari batu. Nah ini batu. Batu yang gede. Masa ho? Hit baru naik, yang naik, monggo maju dikit nih, maju dikit. Capek, monggo. Per-perannya ini. Lagi. Baru 18 menit. Cepet kok. Lukis dalam kanvas hidupku. Hah? Apa? Hipotermia, kedinginan. Pernah tuh aku pas muncak sama Amut, dia hampir kena itu. Disetubui katanya. Video terang ya. Ini video dari tadi. Istirahat wes. Ini guys. Aduh. Lurusin dulu kaki. Perperangnya benerin lagi perperangnya. Aduh lecet nih selakangan kayaknya. Terus. No. Biar tahu nih kalau naik gunung tuh capek. Mau sepatu bagus kek, sandal bagus kek. Kalau perperan ini enggak bagus mah capek terus. Ini perperannya. Yang paling kerasa tuh per ya. Kalau turun tuh yang paling kerasa tuh ini nih. Apa kita terlalu mengeluarkan oli ya? Cenut-cenut ini, kebanyakan mimpi basah atau dibasahin. Kebanyakan mimpi basah sih. Iya, ini nih, bosnya ini. Malamnya terlalu banyak referensi. Obrolan panas ya. Kalau telepon obrolan panas ya. Iya. Siapa yang nelpon juga kali? Kalau nelpon masih sembunyi-sembunyi. Istirahatkan kaki, pernya benerin. Keren. Kabutnya. Jauh.
Ketinggalan di depan udah gak kelihatan. Come on. Di depan Kim. Gak tembus kabut ya senternya. Awas batu. Batu. Ronggong. Kalau di Semeru gitu dong. Kita baru injak satu langkah. Kalau turun mah, kita injak satu langkah turunnya 10 langkah. Yakin langsung ser gitu. Karena pasirnya tuh lembut. Tapi ada batu yang gede-gede. Katanya ini juga miniatur Semeru nih. Karena ada batu-batunya gini. Kentut lagi di pertengahan jalan. Dari ditahan. Batu, Pak. Awas batu, prong. Kalau naik sama ini enggak terasa berat. Kalau naik mau jantung. Bukan. Mana ada dalam sini. Tapi di pundak ada, Kim. Enggak. Iya. Pundak juga ini ada. Ini. Bukan. Di pundak ada karena pundak mungkin bawahnya melirang ya. Jadi anginnya ke situ. Bijinya tumbuh di bawah. Pundak itu seluruhnya. Bukan satunya. Berapa yang ada? Berapa? 1500. Aduh, hampir jatuh. Awas. Masuk.